Iya, kalau mengkol itu kerasa banget, coy. Kerasa beratnya gitu. Soalnya ini pakai standar dua ukuran buat pelek 17, jadi agak nungging tuh motor gua. Oke, selamat siang, balik lagi di channel Moto Imoto Vlog. Pada kali ini gue sedang berada di Pangandaran dan sekarang gue sedang jalan-jalan gak jelas lagi. Dan sekarang cuacanya panas, cuma agak berkabut gitu nih. Jadi ini cuacanya gimana ya, banyak kabut dan dingin, panas tapi dingin gitu. Oh ya, sekarang gua ini motornya udah ganti ya stabilizernya. Sama stabilizer kopi Ohlin Magnesium ya. Dan ini stabilizernya kliknya fungsi. Ini udah gua setel sih sama setelan yang paling empuk. Tapi kayaknya sih agak berat, masih agak berat gitu. Walaupun di setelan yang empuk ini agak berat. Kalau ya kalau mengkol kalau mengkol. Oh iya, kalau mengkol itu kerasa banget, coy. Kerasa beratnya gitu. Oke. Nah, ini sunset Pangandaran. Oke, kita langsung OTW pulang karena ini udah sore ya. Tadi biasa habis main-main gak jelas gitu. Itu orang nyari cilok kata ya. Ulai. Kadil ya. Oh. Oke, sekarang gua kesini dulu ah. Gua mau foto-foto dulu, bray. Oke. Dulu juga gua pernah kopdar di sini nih waktu pas acara ARR. Oke, standar 2 dulu. Buset, berat banget nih standar 2-nya. Aduh. Soalnya ini pakai standar 2 ukuran buat pelek 17, jadi agak nungging tuh motor gua. Oke, sip. Ini rumput boleh diinjak gak ya? Gua apalah, diinjak aja ya. Oke, sekarang jam berapa sih? Sekarang udah jam 4:30 ya. Oke, oke. Oke, videonya mungkin gua cut dulu ya. Gua mau foto-foto dulu ah bentar. Oke, langsung saja kita review dari bagian atas terlebih dahulu. Terus untuk peleknya, nah di sini peleknya gua memakai pelek
pelek Vario LED ya. Kemudian pernya juga udah diganti sama per yang warna gold seperti ini. Terus ini kliknya juga fungsi.